Syederalun, ragam rupa dibentuk dari ratusan bahkan ribuan helai daun sirih oleh tangan-tangan terampil peserta Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Agenda dengan tema Susun Ranup ini menjadi salah satu kegiatan yang ikut diperlombakan di Komplek Museum Aceh dengan peserta 17 kabupaten kota di Aceh. Selain daun sirih, peserta juga menggunakan buah pinang serta beberapa jenis bunga yang menjadikannya kian berwarna. Salah satunya dengan pertimbangan penggunaan material yang ramah lingkungan, Dewan Juri pun memutuskan. Kontingen Sabang dipilih menjadi yang terbaik, disusul Aceh Jaya dan Semelu pada posisi ketiga. Sementara Banda Aceh dinyatakan sebagai juara harapan pertama, disusul Pirin dan Aceh Barat Daya. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.